Oke, teman-teman, ini peserta yang kedua sudah siap untuk melakukan uji nyali ya. Ya. Mas siapa? Proyok. Mas Proyok. Oke. Ya. Ceritanya di sini sudah mengerti kan? Ya. Sosok aki-aki. Sosok aki-aki ya, ya, yang sering nampak di sekitaran sini dan yang utama itu yang duduk di pondok ini, yang sering duduk di pondok ini. Oke. Oh, yes. Oke, teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tekan juga tombol like-nya. Dan apabila ada requestan bisa tulis di kolom komentar. Sudah siap? Siap. Bawa. Oh iya. Lilinnya. Bawa. Bisa dinyalakan. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung lampaikan tangan aja ya. Ya. Kita dan setim akan kesini nanti. Ya. Ya. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada suara orang berbicara ya. Saya baru datang ke sini. Emang? Ya emang iya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti suaranya orang, guys. Dengar, tuh kan. Wuh, katanya, guys. Asik. Ya Allah. Apa itu, guys? Siapa ya? Siapa di sini? Ya. Saya numpang lewat. Ini di sini, guys. Ada sosok dingin, guys. Duduk dulu ya, Mbak. Anjir, ya Allah, suaranya apa itu, guys? Guys. Siapa ya di sini? Saya di sini tidak mengganggu, Mbak. Wah, suara apa itu? Mbak, saya minta duduk. Ki, saya minta duduk di sini, Ki. Saya tidak mengganggu, Ki, ya. Tolong jangan mengganggu saya. Saya sendiri ini cucunya, Ki. Saya cucunya, Ki. Saya cucunya, Ki. Ya. Kita akan membacakan doa. Astagfirullahaladzim. Ki, saya di sini tidak mengganggu ya. Saya numpang duduk, Ki, sebentar. Astagfirullah. Soalnya apa, guys? Astagfirullah. Saya belum nyampe. Sudah di
dibuat bingung. Ya Allah. Sosok adik-adik. Saya disintip mengugi ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Wah, guys, suara orang berbicara, guys. Bentar, saya numpang duduk di sini. Dengarkan ya, sebentar, diam, dengarkan. Astagfirullah. Dengarkan guys, dengarkan. Seperti ada orang mandi guys. Masa aki-aki mandi malam-malam segini guys. Ini udah jam 1 padahal. Masa kalau dia itu mandi masuk angin guys. Ki, saya di sini numpang duduk, saya tidak ngapa-ngapain ya, Ki. Tolonglah kita ini ya seperti saudara sendiri gitu loh, Ki. Capek. Wih, astagfirullah. Losok. Ki, saya di sini tidak apa-apaan, Ki ya. Astagfirullah. Alhadim. Astagfirullah. Ya Allah. Bayangan apa barusan ya Allah? Kesana. Bayangan. Astagfirullah. Ini bayangan apa ini? Besar, tinggi, ya Allah diserimpungi. Ya Allah, aneh ya. Bismillah. Saya di sini tidak akan mengganggu Ki ya. Kalau emang mau minta rokok, minta Ki, saya enggak ganggu. Dan Aki juga jangan mengganggu. Saya tidak mengganggu dan Aki juga jangan mengganggu. Saya tidak pernah mengganggu. Jangan lari-lari ke sana ke sini gitu. Duduk, duduk dulu. Kalau minta rokok, minta kopi ya ke sini Ki. Astagfirullah. Guys. Tutup ini Aki, guys. Suaranya apa barusan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Terima kasih telah menonton!
Rejek ya Allah. Kalau saya di sini udah bersolawat dan saya masa enggak dengarkan saya ini bersolawat, saya di sini tidak mengganggu. Jika saya mengganggu, ya jangan diganggu. Ya begitu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, stop bro. Ya Allah. Apa itu, guys? Seperti ada yang terbang di situ. Hitam terbang. Kita akan menghentikan. Tolong ikutinya. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aki, jika saya tidak mengganggu, kalau mau kesini, kesini. Tapi jangan mengganggu saya di sini. Kalau digituin terus, emang mau sendiri gitu, dikagetin. Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong, Ki, jangan di sini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, suami. Ki, tolong jangan ya. Ya Allah, ini ternyata. Ki, Ki. Sini. Duduk dulu, Ki. Saya di sini, Ki. Di sini duduk sini, deketan, deketan. Agak deketan dikit ya, Ki. Saya mau cerita sebentar aja, Ki. Tapi Aki bukan hantu kan? Bukan kan? Saya emang tahu Aki di situ. Saya di sini cuma bawa lilin Ki. Oh, ah? Apa? Ah? Ngomong itu yang jelas Ki. Ya Allah, Ki, tolong Ki ya. Suruh. Ya itu nggak tahu. Ya Allah. Nggak tahu Ki ya. Aki diem situ aja dan tolong itu cucu-cucunya tolong jangan mengganggu saya karena Aki udah di sini ya. Ini Ki, pindah Ki, sini dulu. Saya sini Ki. Ntar Ki ya, saya mau jelasin kayak gini. Ya. Saya, ah? Oh ya ndak Ki. Oh, ya, ya kalau seperti ya Allah. Ki, tolong lagi di sini. Saya mau dikasih apa ya dikasih. Kalau enggak ya udah Ki, tolong diam di sini duduk ya Ki ya. Katanya tadi bukan hantu. Ngomong luput ya. Saya ke sini bawa dia. Ya. Masuk aku sih. Ah, bentar diam ya. Saya di sini cuma. Yang saya enggak ngapa-ngapain, Ki. Cuma pengen numpang duduk. Astagfirullah. Oh, ya ya ya, Ki. Ternyata yang mulai tadi itu menggoda-goda selera saya. Ya, menggoda selera saya gitu. Emang cucu-cucunya Aki gitu. Ya kalau Aki enggak ngomong saya mulai tadi, Ki. Ki di sini nungguin mulai tadi. Ya gitu, kita bisa teman, Ki. Saya. Oh, ya Ki. Ya udah. Aki mau rokok. Enggak.
Oh ya udah. Oh ya ki. Ya, ono ono sewa ki mau ki. Beliin nanti kalau aki beli kopi ke sana beli ya. Ya. Kenapa enggak mau itu suruh cucu? Ngomong cucu nih akeh di kolor ngrem gowo. Ku celan. Astagfirullah ya Allah. Ki, kalau mau berangkat tolong ya cucu-cucunya di sana itu jangan melihat saya ke sini semua ya Ki ya. Tolong sudah. Ya udah Ki, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong. Ya Allah, emang bukan orang itu tadi langsung hilang. Lah kok hilang? Duduk. Ya. Ya. Oh. Yaudah. Udah, Yes. Apa itu akinya udah kesana? Ngapain melotot liatin cilik-cilik? Oh itu akinya kesana kok ikut tuh? Ah, ya Allah tuh, par nih kau. Jangan macem-macem sama saya. Gini-gini saya ini keturunan Siliwangi. Kutunya kian santang. Udah ya. Dul. Siapa itu suara perempuan? Oh, Mamai. Dul sopo? Dul. Astaga. Mau duduk. Ngapain? Oh iya, waalaikumsalam. Ini mas, teman. Mana? Ini. Mana? Salam dulu. Ini orang itu. Mana mas? Ini duduk di samping. Tadi masnya itu bicara sendiri ya? Enggak ada temennya. Mana dia ada? Di sini. Tadi aki-aki kesini. Aki-aki ya? Ya. Ini Dul, ini ngapain Dul? Tadi namanya Dul ini di sini. Perkenalan. Ini sepertinya masnya ini agak stres ini ya. Bicara sendiri. Ini orangnya. Enggak ada orang di sini, Mas. Ini. Coba. Dul. Ngomong apa? Ini benar. Ini Mas peserta rasukan sini Dul. Karena dia bejat ini. Padahal di sini tidak ada orang sama sekali. Ini orang. Mana orang ini? Duduk di samping mulai tadi. Tidak ada orang di sini. Nih. Mana? Ini tidak ada orang ini. Ini. Dul bilang apa? Ini enggak ada. Saya dudukin ya. Sini. Mana orang? Tidak ada. Coba sadar. Kenapa mas? Masnya kenapa? Ini ngapain di sini yuk? Kamu ngapain di sini? Kamu dari tadi itu uji nyali di sini. Kenapa nyali? Saya lihat-lihat dari sana itu bicara sendiri, bicara sama siapa? Tidak ada orang sama sekali di sini. Masa iya mas? Iya, enggak ada orang. Coba kamu tadi bicara sama siapa? Pertama, Ki kesini. Iya. Terus? Duduk sini, saya dipindah sana, terus dipindah sini lagi. Suruh semindir di sana. Terus, dianya pergi. Katanya enggak tahu. Ditanyain diem. Terus ini di sini tadi. Terus siapa?
Enggak ada orang dari tadi. Apa emang enggak ada orang? Memang enggak ada orang di sini. Masnya bicara sendiri dari tadi. Nih, teman-teman, ternyata peserta ini seperti terkena apa ya? Hipnotis atau gimana, atau di bawah alam sadar ya. Nih, semua Mas bicara sendiri dari tadi. Katanya ada aki-aki dan namanya siapa tadi? Itu Dul. Iya, Dul. Dul itu siapa? Kita tidak tahu, tidak ada orang sama sekali soalnya di sini. Oke, sudah semua Mas. Tidak bisa dilanjutkan lagi ya. Ini peserta sepertinya tidak sadarkan diri atau gimana, saya juga belum tahu ini. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa kalau ada requestan bisa tulis aja di kolom komentar. Sadar ya Mas? Iya. Bisa nyalakan mati? Oh iya.